warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lumpur petani Indonesia. Sahabat-sahabat petani, malam hari ini saya akan unboxing paketan benih dari Aceh. Untuk musim kali ini kami akan menanam jenis padi MR terbaru, ya, yaitu MR330 dan NMR152. Nah, NMR ini adalah padi nuklir. Semuanya ini adalah varietas dari Malaysia. Seperti apa? Kita lihat sahabat-sahabat tani. Kita buka dulu. Nah, ini kami belinya langsung dari Aceh. Nah, dikirim ke Jember dengan JNT Cargo. Ongkir bayar di tempat kena Rp152.000. Harga benihnya lumayan mahal, per 5 kilo dihargai Rp140.000. Wah, benihnya sudah ya. Yang pertama ini yang MR330, dan ini adalah IS21 nuklir atau yang dikenal juga dengan NMR152. Kalau dilihat bulirnya besar-besar sahabat tani, ini untuk MR330, bulir-bulirnya sudah besar-besar ya, sudah masuk kelas premium. Yang untuk NMR juga hampir sama, besar-besar. Jadi untuk urusan bulir tidak diragukan lagi, tidak masuk kategori sedang, tapi masuk kategori bulir besar. Dan kalau saya sekilas saya lihat ini hanya lebih besar MR330 dibandingkan dengan padi IS21 nuklir. Yang MR330 ini dikenal sebagai padi Raja Rawa, artinya padi ini sangat cocok ditanam di lahan yang rawa-rawa atau di lahan yang airnya sulit untuk dikeringkan atau sulit dibuang, yang airnya selalu menggenang, lumpurnya selalu becek. Itu padi MR330 ini diklaim cocok untuk lahan yang seperti itu. Ini termasuk padi khusus ditanam di lahan yang sangat buruk ya, padi MR330. Demikian juga ini padi IS21 nuklir atau NMR152 ini diklaim juga sebagai padi tahan banting, padi multi lahan, dan juga padi yang kuat di berbagai macam kondisi yang ekstrim ya. Jadi untuk lahan-lahan yang buruk atau kondisi-kondisi cuaca yang ekstrim, NMR152 atau IS21 nuklir ini diklaim termasuk padi yang tahan banting. Oleh karenanya di MT1 ini, di mana prediksi kami MT1 ini kayaknya ekstrim nih dari sisi cuacanya ya, keadaannya ini kayaknya akan ekstrim sekali, juga rawan asam-asaman, rawan banjir, cuaca juga tidak kayaknya tidak akan menentu nih ke depannya, mungkin banyak hujannya ya, banyak mendungnya, cahaya matahari, intensitas cahaya mataharinya sangat minim ke depan prediksi kami, karena hujannya sudah ini sudah mulai, masih di bulan 11 sudah sangat sering sekali hujan dan sering sekali terjadi banjir. Ya, mungkin puncaknya nanti di sekitar bulan Desember akhir atau awal Januari Februari, itu masih sangat ekstrim cuacanya. Jadi padi ini paling tidak menjadi solusi ya, ketika di masa vegetatif padi kita sangat rawan terserang asam-asaman ya, maka
Paji MR330 dan IS-21 nuklir ini kayak menjadi solusi di mana pendahulu-pendahulu dan kedua padi ini kemarin pada musim kemarin kami tanam MR269 memang betul-betul handal, bisa-bisa bertahan dan menghasilkan hasil yang memuaskan ketika ditanam di lahan-lahan yang sangat buruk ya. Saya yakin juga ya, feeling kami ini padi ini juga sama dengan pendahulunya, bahkan mungkin padi ini mempunyai kualitas yang lebih. Oleh karenanya untuk musim kali ini kami tanam dua jenis padi baru, yaitu MR330 dan IS-21 nuklir. Kedua-duanya ini adalah varietas dari Malaysia. Semoga sesuai dengan ekspektasi. Salam satu lumbur petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.